Yoi make ketemu neh neng segmen beritai seputar berita dan informasi selendang selending. Oke, ini setelah video sing diingi gitu ya. Dan animo masyarakat penonton ini sangat luar biasa. Amin amin. Luar biasa menggandukan. Si komen mek luru. Mek luru ya. 81 viewers saiki per iki. Enggak apa-apa ya. Apa? Sing semangat gawe neh ya. Konsisten pokoknya. Konsisten ya. Lah iki eh di berita apa neh iki? Panggahe nek berita aku. Tapi aja sing koyo ndek lho ya. Wegah kan ndek. Beda iki beda mesti beda. Beda ya. Sing sip. Ini sini mangkano rek nek komen iki mergo berita ora ora bermutu ndek iki lah sini. Tak gak piye ya? Ya wis langsung ae berita. Langsung ke. Tentang apa? Tentang apa? Iki nek pendidikan. Pendidikan. Nek sing jomblo-jomblo percintaan. Kalau ada ingat berarti. Karena sing anu, apa sing iki sing viral-viral enek sitok. Oh, viral-viral saiki ya. Karo video sing faedah lah mesti. Sing video iki. Tak kok kabeh soalnya mesti faedah. Ngono. Tapi dhek iki muni faedah tapi ya wong dodolan bensin ning wong bensin ya. Ya wis langsung ya langsung. Iki nek berita kok ada yang buka kok sing percintaan ya. Percintaan. Sudah 5 tahun menjomblo, seorang jombloan dari desa bagi. Sukacoli. Nekat apa yang desa Sukacoli Jo. Nekat mencintai usnya sendiri setiap hari. Menjomblo seorang jombloan. Jombloan ini mesti lanang. Lanang dari desa Sukacoli. Nekat mencintai usnya sendiri setiap hari. 5 tahun menjomblo tidak membuat Ipang menjadi hilang kasih sayang. Ipang dikenal oleh tetangganya sebagai orang yang mencintai usnya sendiri. Mesti orang di pasangan, aja melulu karena pasangan. Korban iklan. Korban sponsor. Ya aku harus cintai usus mesti setiap hari. Orang melulu karena pacaran. Medina malam mingguan pacaran. Cintai dirimu sendiri. Kudrate manungso bro. Mencintai lawan jenis. Orang mencintai susu fermentasi bro. Gak masuk. Gak masuk. Mencintai ususnya sendiri setiap hari loh. Apa bedine ora mencintai sing pasaran paling gak mencintai ususe dhewe ya wingi. Ya mencintai nek gate kabeh iki ya piye mencintai iki lawan jenis pasangan. Uduk ngombe us apa iki kaken, susu fermentasi. Kaken FTV ngene iki kabeh panggah ya beritamu wis gede panggah. Gak masuk Liani. Ya nih langsung ya. Ya langsung. Kita sing keloro teko ki pendidikan saiki. Pendidikan iki. Berarti tentang pelajaran-pelajaran ngono ya, sekolah-sekolah ngono ngene. Sekolah iki asine penak asine. Tapi lek wis lulus, lek sik sekolah gak penak. Gak penak ya. Cedok kon cotok. Nah, lek wis lulus ini pengen sekolahane. Nah, kabeh mesti ngalami iki. Sing loro iki jangan hukum siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Menurut Kak Seto, ngerti Kak Seto to, Pak? Ngaruh perlindungan anak gitu. Nah, jangan hukum siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Duh, ini Kak Tarno kita pinjam. Kak Seto piye Pak Tarno nih. Kowe ngerti Kak Seto ora? Iya. Ngerti ta? Iya, ngerti. Iki sapa? Pak Tarno. Yo wis ora enek anune. Ya apa Pak fotone Pak Tarno? Kan wis ngerti ta. Judule Kak Seto iki. Tak takoni kowe ngerti Kak Seto ta? Ngerti. Ya ora usah dipajani kene enggak apa-apa ta. Dancuk. Kan iso bedane iki. Kak Seto. Terus fungsine opo iki Pak Tarno ning kene? Pak Tarno. Ngetes kowe Kak Seto iki sapa ngerti ora ngono lho. Terus piye mau? Jangan hukum siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Menurut Kak Seto, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Masuk ya. Terlambat belajar iki maksud iki ngono gitu. Sinau. Orang kok sekolah telat. Sekolah telat kuwi jenenge wong kasep, apa jenenge keset, jenenge wong keset. Wong tangyawan kuwi terlambat sekolah, terlambat belajar iki maksud iki kita itu tidak akan apa usiai tidak membatasi untuk orang belajar gitu. Untuk telat sekolah, telat sekolah iki enggak oleh Pak Tarno, kata-katanya Pak Tarno untuk Kak Seto. Untuk Kak Seto tapi Pak Tarno iki. Terlambat untuk belajar, atau terlambat sekolah, beda gitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi meskipun masih tua, iso sinau dah. Ya iya usia, sing dimaksud ini usia. Untuk telat sekolah, yo jenis wong keset, wong males, jenis wong bangkong, telat sekolah lagi. Enggak ini hubungannya wing mangi telat belajar atau telat sekolah. Wah, paling sing telat sing mencintai ususnya sendiri. paling. Blok. Ganti. Enggak masuk. Enggak main.
Cuk panggara mas. Panggara itu. Nah iki sing viral-viral saiki ya, sing ning iklan YouTube biasanya. Supaya jadi pengusaha sukses setelah lulus kuliah, mata kuliah binomo mulai diajarkan. Tambang Bitcoin, binomo. Heeh. Berarti golek duit sing enggak nyoto ya kuwi. Ngalah-ngalah itu yo iki. Ngalah-ngalah itu yo. Iki menurut Islam ki tarom iki. Enggak enek jual beli barang ora enek. Kok moro-moro enek duit teko binomo. Haram kuwi. Zaman Nabi enggak enek binomo, enggak enek binomo. Zaman Nabi binomo kafir, kafir. Kerja. Golek duit usaha bakulan petani usaha apa jenenge buruh ngene baru ngene. Binomo ini oleh duit. Tapi asini yang ngapusi bro, asini yeah. Ngapusi. Ngapusi bi. Jadi ini yang ini iklan ini re, asini ngomong nak ngapusi tadi kan. Nah, terus fungsinya apa gi? Berita gitu. Kue gak lihat pembelaan yang beritamu Dewi malah yaya yaya. Berarti tadi gak informatif gi beritamu gi malah. Angel cok. Gue lihat berita sing informatif sing bermanfaat no no. Aku izin dong ini gak. Wes, liane-liane sing mau video mu, video ya, yo, carimu video sing bermanfaat. Sing faedah, faedah. Tapi kalau dia ingin nih, bocah mesum dia ingin nih, video pemersatu bangsa nih. Lagi kan ngomong jempol. Oh, lagi. Gitu loh sih. Gitu sih ya. Duh, tenang rali itu loh. Rali itu. Dari yang mau ikan bunga-bungan bro. Podo aja bro. Ngomong ini cah sing usus-usus semang mana ini. Menurutmu normal orang ini? Ya normal toh. Lawan jenis, kamu lawan jenis. Pacar aku dulu lawan jenis. Orang masalah yang menunjuk, aku tahu diambung pacar kita. Tapi klien ku orang ini gimana gitu. Diambung pacar ini wajah seneng guyu. Lagi wajahnya datar, lempeng wajah itu. Wajah yang lempeng sih gitu. Wajahnya kayak orang kepaten wajah itu loh. Diambung pacar ini wajahnya kayak orang kepaten. Wah ini sing bahagia diambung macari bahagia seneng lah kok ngoyong ini wajah delok ento tapi sing wedoke bahagia lo delok ento sing wedoke bahagia cuk sing lanange sing tak maksudnya delok ento mito iki pamer HP mito sih pamer asine yo kuwi dhisik wi pas jaman-jaman ide HP mito mbiyen kayak ini ning jaba iki ning luar ruangan lho iki ning opo jenenge ngubuk gak sini umum lho iki yo heeh gak masuk ini ning Islam iki menurut Islam ngene iki enek dalile gitu iki gak oleh ini nek dalile iki. Dalile piye? Dalile inna malu biniat. Oh, ngerti ya kok. Ngerti ya. Artine Indonesiane ya. Semua itu tergantung dari niat gitu. Maksudnya tergantung dari niat. Niate iki apik apa elek ngono to? Iya, lek ngene jelas elek iki, Git. Niate ambung-ambungan orang rabi iki elek, Git. Lek pengen ngene iki yo rabi dhisik, ya to. Sing resmi dhisik. Sing secara agama, secara negara sah baru ngene iki enggak popo, enggak masalah. Tapi ngulon. Ben rapi ya. Wis peh jan enggak anu kit iki kendhe iki. Wis golek oke. Bermanfaat neh to. Tahu. Ngene iki ngisin lho ngene iki aku. Ya wis sampean tak goreni sing sip. Ini muni ngono wis saiki ya jebule. Enggak ene sing nganu masuk blas. Malu luwung dhek iki malah git. Usaha dodolan bensin sik luwung dhek iki lho. Sik luwung dhek iki. Sik luwung dhek iki. Sisa asrane orang pinggiran ya. Oh ya ora apa-apa sing menginspirasi. Menginspirasi. Kayak penontonnya dhewe butuh inspirasi lho iki. Iya no. Delok channel-e Danata channel-e apa? Delok segmen berita iki bar iso mencerahkan pikiran orang malah tambah ruwet lah ini ngetambah petang pikiran nih wong-wong ini iso-iso tambah beriwet ngene iki wis gawe neh golek neh sing berita-berita sing tadi kurang iki kurang iki wis gawe neh sumpen keprek iki disambung video ngarep yo oke sing ngono ae teko aku harus sigit